Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya Pendeta GKP Resort Padang Bulan 1 Medan mengatakan kepada kita semua bahwa gereja kita akan segera membuka untuk peribadahan sebagaimana biasanya dengan jadwal-jadwal yang telah ada. Oleh karena itu, jemaat kami harapkan sudah membawa masker dari rumah dan mengenakannya secara sempurna. Oleh karena itu, bagi jemaat yang sudah rindu bertemu, maka harapan kami tidak bersalaman dulu atau berpelukan, tetapi setiap jemaat yang datang, maka di gerbang gereja kita sudah ada tersedia termogan, maka jemaat yang datang akan dideteksi suhu badan masing-masing dengan harapan bahwa suhu Bapak Ibu dan Saudara adalah di bawah 37 derajat Celcius, dan apabila terdapat 37 derajat Celcius 0,5, maka harapan kami berjiwa besar belum dapat bergabung beribadah. Setelah saudara masuk, di gereja kita sudah disediakan wastafel untuk mencuci tangan. Nah, silakan dicuci tangannya, dan sudah tersedia sabun cuci tangan. Dan ini harus kita kerjakan bersama menghindari carrier yang akan terjadi. Apabila sudah selesai cuci tangan, maka di depan pintu gereja sudah disediakan hand sanitizer. Silakan untuk memakai atau mengenakan hand sanitizer ke tangannya masing-masing dengan cara yang dianjurkan oleh tim kesehatan. Setelah tangannya dikenakan hand sanitizer, maka kertas acara sudah disediakan di meja. Saudara mengambilnya. Dan di dalam gereja ada aturan tentang social distancing dengan jarak masing-masing. Warga jemaat yang terkasih, setelah jemaat mengambil kertas acara di pintu, kami persilahkan untuk masuk ke dalam dan mengikuti aturan yang telah dipersiapkan gereja, yaitu untuk menduduki tempat yang disediakan. Kami mengaturkan tempat duduk bagi warga jemaat 2 orang 1 bangku. Lalu diselang-selingi dengan 1 bangku yang kosong, dan bangku berikutnya diisi 2 orang. Dan itu semua berlanjut sampai ke belakang. Dan setelah semua memenuhi gereja, warga jemaat yang lain nanti akan kami persilahkan untuk mengambil tempat di luar. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara sebagai panduan untuk mengikuti ibadah yang akan segera kita mulai. Oleh karena itu, atas nama seluruh pelayan GKP Jemaat Padang Bulan mengucapkan
Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beribadah kembali di GKPI Parang Bulan Medan. Tuhan Yesus memberkati.